Sehubungan pasca kejadian penembakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021, Polsek Marosebo Ulu, Opsnal Polres Batanghari, TNI dan pemerintah kecamatan langsung melakukan sweeping kepada masyarakat yang menyimpan senjata api rakitan tersebut. Kegiatan sweeping tersebut bertempat di Kembang Sari Baru. Dalam kegiatan tersebut terlibat masyarakat langsung melakukan penyerahan senjata api atau biasa disebut kecepek laras panjang ke pihak polisian. Dalam keterangan press release Kapolsek Marosebo Ulu, Ibtu Parlindungan Sagala mengatakan bahwa dalam kegiatan sweeping atau razia terhadap masyarakat di Desa Kembang Sari Baru, Desa Bulu Kesap, Kecamatan Marosebo Ulu, Batanghari, Jambi, kepolisian dibantu TNI mendapatkan penyerahan senjata api jenis kecepek dari masyarakat berjumlah 4 pucuk, 3 pucuk laras panjang dan 1 pucuk laras pendek. Dikatakan Kapolsek, kegiatan tersebut berjalan dengan lancar serta tidak ada gangguan Kamtibmas. Kedepan masyarakat tidak diperkenalkan lagi membawa senjata jika bepergian. Babinsa yang dari Koramil Mersam dan dari Kantor Camat Marosebo Ulu melaksanakan penertiban terhadap senjata api rakitan jenis kecepek dan untuk menyerahkan secara sukarela oleh masyarakat yang berada di Desa Bulu Kasap. Dan hari ini kami dapat mengamankan sebanyak 4-3 pucuk senjata laras panjang jenis kecepek dan 1 pucuk senjata laras pendek jenis kecepek. Masyarakat yang menyerahkan secara sukarela, kita hanya mengamankan dan membuat surat pernyataan agar tidak memiliki lagi senjata jenis kecepek di masyarakat. Sebelumnya pada minggu lalu, gadai berunjung maut hanya karena menggadaikan barang, seorang warga Kabupaten Batanghari Jambi meninggal ditembak menggunakan senjata api rakitan. Dengan menggunakan senjata api, pelaku berinisial M langsung menembakkan senjata api rakitan laras panjang ke arah korban. Kemudian mengenai kepala korban dan korban langsung tersungkur ke belakang. Korban jatuh dan meninggal dunia di tempat dan pelaku langsung melarikan diri hingga saat ini. Dari Kabupaten Batanghari, Indra Wijaya melaporkan.